Jangan lupa pencet tombol subscribe, lonceng, like and share agar mendapatkan informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Daji 88. Sekarang kami dari tim Puskesuan Kecamatan Kadis berkunjung ke kelompok tani Tenang Sejahtera berada di Kecamatan Kadis dalam rangka pelaksanaan inseminasi buatan serta terapi induk yang baru melahirkan serta anak yang berumur 2-3 bulan, yaitu pemberian anti cacing serta multivitamin agar induk selalu terjaga kesehatan serta reproduksinya. Dan tangan jalankan. Iya. Tantang dia. Di sini kita harus memegang dua prinsip, yaitu yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus yang kedua, mengobati lebih baik daripada membiarkan mati. Nah, di sini kita tanamkan atau kita kuatkan prinsip yang pertama, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dikarenakan jika mengobati sangat banyak membutuhkan waktu, tempat dan tenaga serta juga materi. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwasanya efek dari ternak yang terserang cacingan bisa mengakibatkan kematian. Yang jelasnya sebagai manusiawi kita mempunyai rasa apabila ternak terserang cacingan, tentunya kita tidak akan tega melihat ternak yang terserang cacingan. Jadi tujuan utama memberikan anti cacing kepada ternak yaitu untuk menjaga stabilitas kondisi tubuh, menjaga kesehatan ternak agar ternak selalu fit dan bersemangat. Oleh karena itu, berikanlah hak-hak ternak, yaitu pemberian anti cacing kepada induk setelah melahirkan, kemudian juga kepada anak atau pedet yang berumur mulai dari 2 bulan ke atas. Semoga dengan pemberian anti cacing serta multivitamin, mudah-mudahan ternak kita semua dalam keadaan sehat serta berkembang biak dengan baik. Ada yang ngajak muter.